salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Terima kasih kepada anda yang mengikuti siaran kami pagi ini dari mana sahaja anda berada ketika ini. Dan seperti yang telah diwar-warkan sejak tengah hari semalam, dua lagi jenazah warga negara Malaysia, seorang Islam dan seorang bukan Islam, dibawa pulang ke tanah air pagi ini. Dan sekali lagi, saya Hazel Desmond dan rakan penyampai Syahrul Sarapuddin membawakan kepada anda secara langsung dari Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, istiadat penghormatan penuh ketenteraan kumpulan keempat jenazah tragedi MH17. Ya, Hazel, pastinya Kompleks Bunga Raya di KLIA ini menjadi saksi pada sebuah perkisahan yang kalau saya boleh katakan syarat dengan emosi sebenarnya. Hiba, pilu, sedih, marah, semuanya bercampur baur. Dan pada hari ini, Kompleks Bunga Raya ini akan sekali lagi menjadi saksi kepada penerimaan dua lagi keranda jenazah yang akan kami bawakan perhatian anda secara langsung seketika saja nanti. Apapun, buat masa ini kami dimaklumkan Yang Menghormat Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun berada di Kompleks Bunga Raya ini, dan seketika saja nanti beliau bersama dengan pimpinan-pimpinan dan juga yang paling utama, Hazel, waris-waris yang telah pun berada di Kompleks Bunga Raya ini akan berada di khemah utama sambil menantikan pesawat Boeing 777 MH19 yang membawa dua jenazah ini digerakkan betul-betul di hadapan khemah utama untuk istiadat penghormatan ini bermula, Hazel. Dan pastinya bukan sesuatu yang mudah sebenarnya bagi kita seluruh rakyat Malaysia untuk menghadapi sekali lagi. Malah kepada kami yang bertugas ini pun sebenarnya bukan mudah ya untuk berdepan dengan satu lagi detik yang kita sifatkan cukup sukar, detik yang cukup pahit untuk dihadapi sebenarnya, apatah lagi oleh mereka yang terkesan dengan secara langsung dengan tragedi ini. Dan kami sedaya upaya pagi ini sebenarnya tidak mahu jika boleh mengguris semula perasaan mereka yang terkesan secara langsung dengan tragedi MH17 ini. Apapun, Hazel, hari ini alhamdulillah keadaan cuaca begitu baik sekali, mentari memancarkan sinarnya. Saya pasti ini juga satu sinar harapan ataupun sebuah jawapan sebenarnya kepada ahli keluarga dan juga waris yang menanti kepulangan jasad ataupun keranda jenazah ahli keluarga mereka. Dan lebih kepada kita katakan bersifat ikatan kekeluargaan sebenarnya pada hari ini, kerana dua jenazah yang akan tiba pada hari ini untuk kumpulan yang terdahulu, ahli keluarga ataupun jenazah yang dalam kumpulan keluarga yang sama telah pun tiba, dan pada kumpulan keempat ini dua lagi akan tiba, Hazel. Dan sebentar tadi kita saksikan suasana di sekitar Kompleks Bunga Raya pagi ini. Segala persiapan telah dilakukan dengan cukup rapi sekali, dan di khemah utama tadi pun sudah pun kelihatan kelibat tetamu-tetamu yang hadir pagi ini, dan kelibat Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin juga sudah pun tiba di khemah utama ini untuk sama-sama memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah kumpulan keempat tragedi MH17. Dan sama juga seperti dengan istiadat penghormatan yang lalu, pada hari ini istiadat akan dimulakan dengan pergerakan masuk kumpulan penanda dan juga kumpulan pengusung, dan seterusnya adalah pergerakan masuk van jenazah yang akan tiba di lapangan di Kompleks Bunga Raya ini sebelum dua keranda akan diusung keluar dari pesawat Boeing 777 ini, dan akan jenazah akan diusung dan juga dibawa masuk ke dalam van jenazah, dan seterusnya akan dibawa ke lokasi persemadian yang mana salah seorang ataupun salah satu keranda yang merupakan keranda jenazah Alairham Tambiji seketika saja nanti sejurus selepas istiadat penghormatan di Kompleks Bunga Raya ini, keranda jenazah beliau akan terus dibawa menggunakan pesawat Hercules C-130 milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM untuk diterbangkan terus ke Kuching, Sarawak. Dan ini dia pergerakan masuk pesawat komersial MH19 yang sebenarnya telah mendarat di KLIA pagi tadi, yang terbang dari lapangan terbang antarabangsa Schiphol Amsterdam, telah pun selamat mendarat di Kompleks Bunga Raya ini, dan kini bergerak untuk mengambil tempat
di hadapan kemah utama di kompleks Bunga Raya ini. Pastinya kepulangan dua lagi jenazah pagi ini menjadikan jumlah keseluruhan 35 rakyat Malaysia yang sudah berjaya dibawa pulang. Dan ini termasuk dua penumpang yang mempunyai memiliki dua kerakyatan, dua warga Belanda yang dibawa pulang pada 24 Ogos yang lalu. Daripada 43 warga Malaysia yang menaiki penerbangan MH17, 20 penumpang dan 14 anak kapal sudah pun dikenal pasti, dan ini menjadikan 9 lagi masih dalam proses pengecaman. Dan sehingga ke hari ini sebenarnya, Syaril, sejumlah 169 penumpang MH17 sudah dikenal pasti daripada 258 penumpang kesemuanya yang menaiki pesawat Malang pada 17 Julai lalu. Ya, Hazel, biasanya kalau yang biasa berada di lapangan terbang, pasti kebiasaannya kita akan terasa bingit mendengar desingan enjin pesawat. Tetapi desingan setiap pesawat yang tiba, setiap kali istiadat ini berlangsung, sebenarnya bagaikan satu jawapan kepada penantian insan tersayang yang selama lebih sebulan lalu. Dan pada hari ini, dua jenazah akan sama-sama kita berikan penghormatan pada Majlis Istiadat Penghormatan untuk kumpulan keempat bagi mangsa nahas tragedi MH17. Pesawat Boeing 777, pesawat MH19 telah pun selamat berada betul-betul di hadapan khemah utama, dan seketika nanti istiadat penghormatan ini akan bermula. Dan suka juga saya ingatkan, seperti kebiasaan pada istiadat untuk penghormatan kumpulan-kumpulan terdahulu, sesi bertafakur selama seminit akan juga turut diadakan pada hari ini. Jadi kepada anda yang menyaksikan siaran kami pada ketika ini, sama-sama kita sentiasa zahirkan ucapan takziah yang beragam Islam, sama-sama kita zahirkan doa dan juga bacaan Al-Fatihah kepada Allahyarham Tan B.G. yang mendarat tiba pada hari ini, dan juga kepada yang bukan beragam Islam, sama-sama kita doakan mengikut agama masing-masing tatkala waktu bertafakur kami umumkan nanti. Pada hari ini, seramai 72 anggota tentera Malaysia, ATM, terlibat sebagai pelaksana bagi istiadat penghormatan ini. Dan 72 anggota ini adalah dari Brigad ke-12 Infantry Malaysia. Dan inilah dia gambaran kumpulan pengusung yang akan mula memasuki lokasi ataupun berada di kompleks Bunga Raya ini. Sambil yang kita saksikan pada ketika ini adalah kenderaan JCPL yang baru saja digerakkan untuk menurunkan dua keranda dari pesawat Boeing 777 MH19 yang tiba di kompleks Bunga Raya. Pintu pesawat MH19 dibuka membawa pulang dua jasad, menyatukan semula dua jasad ini kepada pangkuan orang yang tersayang. Satu keranda yang membawa jenazah Allahyarham Tan B.G. dan satu kendi yang membawa abu mendiang Benjamin Lee Jian Han.
Baik, dapat kita saksikan pada ketika ini petugas-petugas akan mula mengusung satu keranda jenazah milik Allahyarham Tan Biji dan juga sebuah kendi abu mayat mendiang Jean Han Benjamin Lee yang akan diusung keluar dari pesawat Boeing 777 seketika saja nanti. Apapun, kita pastinya mengharapkan ahli keluarga kedua-dua jenazah terus tambah, terus sabar menghadapi musibah ini. Kerana pastinya, menurut Imam As-Sayuti dalam tafsir Al-Jalalain, sabar adalah menahan diri daripada segala apa yang dibenci. Al-habsu li'an-nafsi ala ma'ta'arahu. Sikap inilah yang wajib dimiliki ketika kita menghadapi musibah. Dan selain itu, kita disunahkan untuk mengucapkan kalimah istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika berlaku musibah. Dan ini pergerakan masuk kumpulan JCPL yang ditugaskan membawa keluar keranda dan bekas abu dari pesawat. Kumpulan JCPL mengambil tempat menghampiri pintu keluar pesawat dan ini pula pergerakan masuk dua kenderaan jenazah diiringi kumpulan bermotosikal ATM. Baik, kelihatan keranda jenazah Allahyarham Tan Biji bersiap sedia untuk diusung keluar. Dan sambil-sambil itu, kalau saya boleh kongsikan juga kepada perhatian para penonton sekalian, semalam juga telah pun dilaporkan di media, pastinya biarpun bersedih, hanya jenazah Allahyarham Tan Biji akan dibawa pulang pada hari ini. Anggota keluarga pasangan Allahyarham Tan Bi dan juga Allahyarham Arinza Ghazali tetap bersyukur serta reda sambil berdoa semoga tiga lagi jenazah anak pasangan tersebut dapat segera dikenal pasti. Dan seperti yang kita sedia maklum, dua daripada ahli keluarga ini, iaitu Allahyarham isteri Allahyarham Tan Bi ini, Allahyarham Ariza, dan juga anak sulungnya Allahyarham Muhammad Afif berumur 19 tahun telah pun selamat disemadikan dalam satu liang lahat untuk kumpulan terdahulu. Dan pada hari ini jenazah Allahyarham Tan Bi pula tiba dan pastinya ahli keluarga akan terus menantikan jenazah tiga lagi anak kepada kedua-dua pasangan ini. Pada 22 Ogos lalu, jenazah dua beranak Allahyarham Arisa dan juga Allahyarham Muhammad Afif telah disolatkan di Masjid Jami' Petrajaya sebelum disemadikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Islam Semariang. Dan semalam juga saudari Mazalina, kakak kepada Allahyarham Ariza, telah pun memaklumkan bahawa mereka sudah bersedia untuk menerima jenazah Allahyarham Tan Bi sambil tidak putus-putus berdoa semoga tiga lagi anak pasangan itu segera dikenal pasti. Kumpulan pengusung sembilan anggota sudah pun mengambil tempat berhampiran pintu keluar pesawat bersedia untuk menerima keranda pertama yang dibawa keluar oleh kumpulan JCPL. Dibawa keluar serentak
keranda yang membawa Almarhum Tan Bee Gee. Dibawa keluar satu demi satu sebenarnya. Dan yang pasti, keluarga Almarhum Tan Bee Gee ini antara keluarga yang paling ramai sebenarnya berada dalam pesawat MH17 dan merupakan keluarga ataupun angka korban yang tertinggi bagi satu keluarga, yang mana pesawat MH17 telah mengorbankan suami, isteri dan juga 4 orang anak. Dan pastinya semalam juga kakak kepada Almarhum Ariza, Saudari Mazalina, turut menjemput semua umat Islam untuk hadir sama-sama mengejarkan solat jenazah yang akan diadakan sebelum solat zuhur di Masjid Jamek Petrajaya, sebelum jenazah akan dibawa ke tanah perkuburan di Semariang untuk dikebumikan. Jadi apalah salah kiranya kepada yang berada berdekatan di Sarawak pada tengah hari nanti bersama-sama di Masjid Jamek Petrajaya untuk sama-sama menzahirkan solat jenazah dan juga berada di tanah perkuburan Samariang bagi memberikan doa-doa anda dan juga penghormatan terakhir kepada jenazah Almarhum Tan Bee Gee. Dan kumpulan pengusung melakukan perlahan jalan atau slow march, mengusung dengan penuh hormat dan tertib, membawa keranda Almarhum Tan Bee Gee menuju ke kenderaan jenazah yang akan membawa Almarhum Tan Bee Gee ke tempat persemadian terakhirnya. Hijrah terbaru kami. Itu catatan status di laman Facebook milik isteri Almarhum Tan Bee Gee pada 17 Julai lalu. Status yang menggambarkan betapa syukurnya seorang isteri bersama 5 ahli keluarganya, termasuk suaminya Almarhum Tan Bee Gee, menaiki pesawat MH17 untuk pulang ke Malaysia selepas 2 tahun menetap di luar negara. Isteri Almarhum Tan Bee Gee turut memuat naik gambar beg pakaian mereka berserta status hijrah terbaru kami itu sebelum berlepas dari Amsterdam. Baiklah, yang kita saksikan ini pula adalah keranda milik mendiang Jian Han Benjamin Lee. Yang tiba adalah keranda sebenarnya, bukannya abu jenazah. Keranda kecil yang membawa mendiang Benjamin Lee Jian Han berusia 1 tahun. Baru 12 bulan sahaja. Anak tunggal kepada mendiang Eng Shi Ing yang turut terkorban dalam nahas MH17 ini. Bekas abu yang membawa mendiang ibu Benjamin Lee Jian Han iaitu Eng Shi Ing ini telah dibawa pulang pada 24 Ogos lalu. Dan jasad ibu saudaranya yang juga turut terkorban dalam nahas itu, Elizabeth Ng Lai Ti,
dibawa pulang pada istiadat penghormatan kumpulan pertama pada 22 Ogos yang lalu. Dan pastinya kepulangan anak kecil ini cukup bermakna buat keluarga. Kepulangan yang menyatukan seorang anak dengan ibu dan ibu saudaranya. Mendiang Benjamin akan dibawa ke pusat penjagaan Xiao En Bereavement di Cheras dan kami difahamkan akan dibawa bersama dengan bekas abu ibunya dan juga ibu saudaranya untuk disemadikan di Muar, Johor. Ibu anak kecil ini, ibu kepada Benjamin Lee, iaitu Mendiang Eng, merupakan pensyarah Universiti Malaysia Sabah, mewakili universitinya untuk membentangkan kertas kerja di Belgium dan turut membawa bersama Benjamin dan juga ibu saudaranya menaiki pesawat MH17 pada 17 Julai lalu. Dua keranda sudah pun selesai ditempatkan dengan penuh hormat dan tertib di dalam kenderaan jenazah, menandakan kita juga menghampiri waktu untuk bertafakur selepas ini. Semua hadirin dimohon untuk berdiri dan bertafakur selama satu minit. Bagi yang beragama Islam, mohon sedekahkan Al-Fatihah. Manakala yang lain berdoa mengikut agama masing-masing. Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Baiklah, Alhamdulillah. Kita sama-sama telah pun selesai bertafakur selama seminit seketika tadi. Dan Alhamdulillah juga dua keranda milik dua jenazah telah pun selesai dimasukkan ke dalam van jenazah. Dan pada ketika ini akan diberikan hormat dan dua van jenazah ini akan melalui pentas yang menempatkan pimpinan-pimpinan kerajaan yang hadir dan juga waris-waris keluarga yang terlibat di kompleks Bunga Raya ini. Dan sejurus selepas itu, van jenazah yang membawa Allahyarham Tambi G akan terus digerakkan menuju ke pesawat Hercules C-130 TUDM yang juga berada di sebelah kompleks Bunga Raya ini, yang mana pesawat Hercules C-130 itu akan terus menerbangkan keranda jenazah Allahyarham Tambi G ke Kuching, Sarawak. Manakala bagi jenazah mendiang Benjamin Lee Jian Han pula akan terus melalui Lebuh Raya Elite, Lebuh Raya Max, Susur Bukit Jalil, Lebuh Raya MRR2, Bulatan Kuari sebelum tiba di Xia En Bereavement Cheras. Hadirin dan dip-dip kehormat ketika ini berdiri memberi penghormatan sambil kenderaan jenazah bergerak melakukan istiadat lintas lalu di hadapan kemah utama
diiringi pastinya pasukan bermotosikal ATM. Kenderaan jenazah dibawa perlahan melintasi pentas utama, bergerak ke destinasi untuk diserahkan kepada waris masing-masing. Dan bagi yang berada di negeri Sarawak pada ketika ini yang menyaksikan siaran kami, mungkin saya boleh kongsikan juga antara laluan-laluan utama yang akan dilalui oleh van jenazah di Sarawak nanti, yang mana sejurus tiba di Pangkalan Udara TUDM Kuching, van jenazah yang membawa Allahyarham Tambi G akan melalui Jalan Lapangan Terbang, Jalan Tun Jugah, Jalan Tun Razak, Jalan Marikan Saleh, Jalan Tun Salahuddin, Bulatan Bersik, Bulatan Mahkamah, Bulatan Sesko, Jalan Sarawak Golf Club, Jalan Masjid Negeri, dan tiba di Bulatan Semariang, Jalan Sultan Tengah, dan seterusnya tiba di tanah perkuburan Islam di Semariang. Jadi kepada anda yang berada di Kuching Sarawak, insyaAllah yang berkelapangan boleh bersama-sama berada di lokasi yang setelah pun saya nyatakan tadi, bagi sama-sama memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tambi G. Pesawat Hercules C-130 Tentera Udara Diraja Malaysia berada di kompleks Bunga Raya bagi membawa jenazah Allahyarham Tambi G pulang ke negeri asal Allahyarham di Sarawak. Sebagai orang Islam yang berpegang kepada Al-Quran dan Hadis, kita mempercayai bahawa kehidupan, kematian dan kehidupan selepas mati adalah peringkat kewujudan yang wajib dilalui oleh semua manusia. Dan dalam peringkat kehidupan kita di dunia, jarang manusia melebihi umur 100 tahun. Tetapi puratanya mencapai umur antara 60 hingga 80 tahun. Umur pendek atau panjang tidak menjadi persoalan, kerana akhirnya manusia pasti akan merasai mati. Bagaimana sihat seseorang, bagaimana megah kuasa dan kayanya, namun manusia pasti mati dan meninggalkan dunia fana ini. Malah para nabi, rasul, iaitu manusia yang paling dekat dengan Tuhan, bahkan manusia yang menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala pun tidak dapat lari dari kematian dan menghadapi alam barzah serta hari penghakiman di padang mahsyar. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 78 yang bermaksud, di mana sahaja kamu berada, pasti mati mendatangi kamu sekalipun kamu bersembunyi di atas mahligai atau benteng yang paling kuat. Justru peringatan-peringatan sebegini kepada kita, umat manusia yang masih lagi diberi nafas, yang masih lagi dapat menghirup udara segar di dunia yang fana ini, kita juga belum tahu bilakah kita akan diusung sebagai jasad, sebagai jenazah, dan juga kita tidak tahu bila kita akan disemadikan di liang lahat nanti. Jadi yang masih hidup, kuatkan amal supaya tatkala masa kita sampai, kita bersedia menghadapi segala kemungkinan di alam sana. Dan ini emosi dan wajah-wajah sugul di kompleks Bunga Raya ini. 1001 wajah ada di antara mereka, kaki tangan syarikat penerbangan negara, mungkin merenung jauh nasib yang menimpa rakan sekerja dan juga penumpang pesawat MH17. Dan ini kenderaan jenazah yang membawa, yang akan membawa mendiang Benjamin Lee Jan Han ke pusat penjagaan Shell Urn Bereavement di Cheras
untuk disatukan bersama jasad ibu dan ibu saudaranya. Dan yang pasti dengan ketibaan mayat ataupun jenazah kedua-dua rakyat Malaysia ini, sejumlah 35 mangsa telah pun dibawa ke Malaysia termasuk seorang penumpang dengan dua kerakyatan sebelum ini, mendiang Loh Yan Hua dan dua warga Belanda, mendiang Paul Gus dan Fan Shung Pu. Dan secara keseluruhannya, sejumlah 199 penumpang MH17 telah dikenal pasti dengan 99 mangsa masih lagi dalam proses pengecaman. Pergerakan masuk kumpulan pengusung membawa keranda Allahyarham Tan B.G. ke dalam pesawat Hercules C-130 milik TUDM yang akan terbang ke Kuching, Sarawak, membawa jenazah Allahyarham ke sidang tempat persemadian terakhirnya. Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri meninggalkan majlis. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri serta sekalian yang hadir. Seperti yang kami maklumkan sebelum ini, jenazah isteri Allahyarham Tan B.G. iaitu Allahyarham Ariza dan jenazah anak sulungnya iaitu Allahyarham Muhammad Afif telah dibawa pulang menggunakan pesawat yang sama pada 22 Ogos lalu dan telah pun selamat disemadikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Islam Semariang. Tiga lagi anak Allahyarham Tan B.G. ketika ini masih di bumi asing. Dan kita doakan juga pada bila-bila masa jenazah anak-anak ini akan pulang untuk kembali bersatu bersama keluarga. Dan Hazel, tiga lagi jenazah anak Allahyarham Tan B.G. ini adalah termasuk dalam secara keseluruhannya 9 lagi warga negara atau rakyat Malaysia yang masih lagi pada ketika ini dalam proses pengenalpastian. Apabila sudah dikenal pasti, insyaAllah proses pendokumentasian pula akan diadakan, dan setelah didokumentasikan di Belanda, maka barulah jenazah yang telah pun didokumentasikan akan dibawa pulang ke Malaysia. Jadi kita mengharapkan baki 9 lagi jenazah yang pada ketika ini dalam proses pengenalpastian ini akan dapat segera diselesaikan di sana. Dan insyaAllah mungkin dengan doa anda semua, rakyat Malaysia yang tak putus-putus memberikan doa kepada waris-waris mangsa dan juga kepada mangsa tragedi ini, sedikit sebanyak akan memberikan satu memudahkan sebenarnya perjalanan kepada proses ini. Dan jika kita boleh imbas kembali pun, pimpinan tertinggi kerajaan, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Abdul Razak, sejak menerima perkhabaran nahas MH17 ini telah pun berjanji dan memberi komitmen kepada kerajaan untuk kepada ahli keluarga dan waris terdekat sebenarnya untuk sedaya upaya membawa pulang dengan kadar segera jenazah mangsa tragedi MH17 ke pangkuan keluarga. Dan apa yang kita saksikan pada hari ini, istiadat ketenteraan penuh penghormatan yang keempat. Dan jika kita boleh imbas kembali juga sejak 24 Ogos lalu, pada sebenarnya kumpulan pertama jenazah tragedi MH17 yang membawa pulang 20 jenazah warga negara Malaysia pada ketika itu. Ya, inilah dia gambarannya pada kumpulan pertama, Hazel, pesawat khas yang membawa 20 jenazah tiba. Dan ini antara saat yang paling menyentuh perasaan tatkala pintu pesawat khas yang membawa 20 jenazah ini mula dibuka. Dan tatkala pada ketika itu juga Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong
Agung Muqtasim Billahi Muhammadin, Tuanku Al-Hajj Abdul Halim Muazzam Shah dan juga Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajjah Hamidah bersama pimpinan-pimpinan kerajaan, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan juga pimpinan utama hadir pada ketika itu pada 20 Ogos lalu. Ini merupakan detik yang begitu menghiburkan buat negara. Dan inilah dia pandangannya, visual pertama yang sangat menghiburkan kami pada ketika itu, tatkala dua keranda jenazah mula diusung keluar. Dan tidak mungkin hilang dari ingatan kita sejarah dalam sejarah negara sebenarnya, saat seluruh warga negara Malaysia, seluruh rakyat di pelusuk negara ini bertafakur selama seminit pada ketika itu. Saya, kalau tidak silap saya, kira-kira jam 10.44 minit pagi 22 Ogos itu rakyat bertafakur bersama-sama bersatu dalam kehibaan mengenang mereka yang telah pun pergi pada ketika itu. Betul. Ya, kalau kita nak berbicara juga mengenai antara inisiatif kerajaan yang sebenarnya tak putus-putus dalam pada mengusahakan yang terbaik bagi satunya membawa pulang jenazah dan satunya menuntut keadilan yang sewajarnya terhadap kejadian yang berlaku kepada MH17 ini. Dua hari lalu, 30 petugas khas PDRM telah pun berlepas ke Ukraine sebenarnya bagi menyambung kembali misi di lokasi nahas pesawat MH17 iaitu di timur Ukraine. Dan kita dimaklumkan oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid juga kemungkinan 50 lagi anggota polis akan dihantar dalam masa terdekat mengikut kesesuaian ataupun mengikut keadaan semasa di sana. Jadi ya, apapun kita mengharapkan segala-galanya lancar kerana tak mudah sebenarnya. Mungkin kita yang berada di Malaysia ini mengandaikan apa yang kita lihat itu boleh kita fikir dengan akal yang logik. Tetapi dari satu sudut, mereka yang berada di sana memikirkan keselamatan yang terpaksa mereka jaga juga kerana kita tak mahu kita mahu adakan siasatan tetapi ada lagi nyawa yang terkorban. Itu yang yang sepatutnya perlu dielakkan sama sekali. Dan kita mengharapkan sambil-sambil kita doakan proses ini selesai dengan jayanya, kita doakan juga mereka yang bertugas di lokasi siasatan juga dapat melakukan tugas sebaik mungkin dan keselamatan mereka juga terpelihara, insyaAllah. So. Dan itu sebenarnya komitmen kerajaan sebenarnya untuk terus mendesak sebenarnya badan-badan antarabangsa untuk menuntut keadilan buat mereka yang tidak berdosa ini, 298 penumpang yang tidak berdosa ini. Dan kerajaan sebenarnya pun telah pun melahirkan komitmen selama mana pun masa yang diperlukan, kita akan terus menuntut proses keadilan untuk kesemua mangsa tragedi MH17 ini. Dan ketika ini kita sedang menantikan pergerakan penerbangan pergi pesawat Hercules C-130 yang membawa jenazah Alhamdulillah Tan Biji untuk pulang ke Kuching, Sarawak. Masih lagi menantikan, saya kira ada waris Alhamdulillah Tan Biji ataupun wakil keluarga Alhamdulillah yang akan turut pulang menaiki pesawat Hercules C-130 ini mengiringi kepulangan Alhamdulillah ke Kuching, Sarawak. Kami dimaklumkan ada empat ahli keluarga kepada Alhamdulillah Tan Biji ini yang berada di kompleks Bunga Raya pada ketika ini. Termasuklah Puan Mazalina dan juga suaminya Irwan Zulkarnain Hasbi yang berlepas ke Kuala Lumpur semalam dan pada ketika ini bersama di sini. Dan saya kira mereka juga akan turut menaiki pesawat Hercules C-130 ini bersama keranda jenazah Allahyarham Tan Biji untuk berlepas seketika saja nanti terus ke pekalan TUDM Kuching sebelum jenazah akan dibawa ke lokasi persemadian di tanah perkuburan Semariang seketika saja nanti. Kita dimaklumkan juga pesawat Hercules C-130 ini insyaAllah kalau tidak ada apa-apa masalah akan mendarat di TUDM, di pengkalan TUDM Kuching pada jam 11.15 minit pagi nanti. Dan insyaAllah juga akan disembahyangkan ataupun disolatkan di Masjid Jamek Petrajaya sebelum disemadikan di liang lahat di tanah perkuburan Islam Semariang. Dan inilah dia gambaran dari dekat yang boleh kami bawakan antara waris-waris yang telah pun saya kongsikan tadi yang akan turut sama menaiki pesawat Hercules C-130 ini.
Mungkin bagi kita rakyat Malaysia, walaupun kita katakan kita sebagai sebuah keluarga besar dalam negara ini, dan orang kata cubit per kanan per kiri terasa jua tak kala apa yang berlaku kepada ahli keluarga bangsa, tetapi perasaan emosi dan juga perasaan yang menghambat jiwa ahli keluarga ini tak dapat kita rasai secara total. Tapi mungkin perkara yang sentiasa kita katakan kepada ahli keluarga adalah bersabarlah, bertabahlah. Itu antara kata-kata hikmah yang boleh kita kongsikan. Tetapi jauh di sudut hati dan juga sanubari mereka, agak sukar untuk melalui saat-saat sebegini. Tetapi kepada ahli keluarga, beruntunglah kepada orang yang sabar menghadapi musibah sebegini. Kerana hikmah terbesar di sebalik musibah adalah dihapuskan dosa dan diganjari pahala sehingga dia beroleh syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sungguh pahala yang besar bersama ujian yang besar. Apabila Allah mencintai seseorang, dia memberi ujian kepadanya. Dan siapa yang redha, maka Allah akan redha padanya. Dan sesiapa yang murka, maka Allah akan murka padanya. Ini hadis sahih riwayat Al-Tirmizi. Dan dari Anas bin Malik juga, Nabi Muhammad SAW pernah juga bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan pada hambanya, disegerakan baginya hukuman di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan pada hambanya, ditahan baginya balasan dosanya hingga akan disempurnakan pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Inilah yang sentiasa saya war-warkan setiap kali istiadat penghormatan ini dijalankan, agar kita yang masih hidup ini tidaklah terlampau melatah, tetapi sentiasa redha dengan segala musibah. InsyaAllah yang terbaik buat mereka. Mungkin bagi kita yang beragama Islam, kita mengimpikan untuk kematian dalam keadaan normal. Tetapi dari satu sudut pandang yang berbeza, apa yang dilalui oleh mangsa nahas MH17 ini merupakan antara perkara ataupun suatu yang diimpikan oleh orang-orang yang beriman sebenarnya. Kerana barakah sebuah Al-Fatihah itu agak begitu berharga bagi mereka yang telah pun ditarik ruhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tak terkala kita menemui ajal ataupun bakal bertemu pencipta kita nanti, adakah kita mendapat barakah sebuah Al-Fatihah seperti yang mereka, saya boleh katakan, nikmati pada ketika ini? Kerana setiap masa, setiap saat, para ulama, para cendekiawan, seluruh rakyat Malaysia mendoakan kesejahteraan mereka, mendoakan mereka ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Dan inilah sebenarnya yang amat-amat kita hargai dan amat-amat kita nanti tatkala kita sudah tidak bernyawa lagi. Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman dalam surah Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang bermaksud, demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang beramal soleh, yang berpesan-pesan dengan kebenaran, dan juga yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Justru kita sebagai umat Islam perlu sentiasa berpesan-pesan kepada rakan ataupun sahabat seagama dengan kita, kerana kita pastinya tidak lari dari kelalaian. Kerana kita sebagai seorang hamba yang biasa, seorang hamba yang kerdil, perlu sentiasa diingatkan supaya kita akan jadi yang terbaik sebelum ajal menemui kita, insyaAllah. Baik, kita masih menantikan pergerakan penerbangan pesawat Hercules C-130 ini.
kita membawa jenazah Alhamdulillah Tan BG yang diiringi oleh ahli keluarganya kembali ke Kuching, Sarawak. Sudah tertulis dalam suratan takdir penghijrahan dari Kazakhstan ke Kuala Lumpur yang dirancang oleh Alhamdulillah Tan BG sekeluarga menjadi satu hijrah terakhir apabila mereka sekeluarga, enam anak beranak terbunuh dalam tragedi pada 18 Julai lalu. Jadi kepada anda yang baru saja bersama kami, mungkin tidak berkesempatan menyaksikan apa yang kami bawakan seketika tadi, untuk makluman kepada anda semua, hari ini dua jenazah telah pun tiba di Kompleks Bunga Raya Kuala Lumpur. Satu jenazah membawa satu keranda membawa jenazah Allahyarham Tan BG yang akan terus dibawa ke pangkalan udara TUDM di Kuching, Sarawak sejurus selepas ini, dan satu lagi keranda kecil yang sangat menghiburkan saya sebenarnya menyaksikannya, keranda yang membawa mayat seorang bayi berumur 12 bulan, Hazel. Setahun sebenarnya. Setahun. Mendiang Benjamin Lee, anak kecil ini sebenarnya akan disatukan kembali bersama ibu dan juga ibu saudaranya di pusat penjagaan Siau Ern Bereavement di Cheras, dan kabarnya akan disemadikan di tempat asal di Muar selepas ini. Pastinya kepulangan yang cukup bermakna sekali pada pagi ini apabila dua buah keluarga, dua keluarga berasingan berjaya disatukan kembali pada pagi ini, walaupun bagi keluarga Alhamdulillah Tan BG, tiga lagi anaknya masih berada di bumi asing, mungkin masih dalam proses pengecaman ketika ini kerana kami juga difahamkan sembilan lagi mangsa ataupun jenazah MH17 sedang dalam proses pengecaman pada ketika ini. Dan ini sebenarnya proses yang mengambil masa yang bukan sehari dua, mungkin berminggu-minggu sebenarnya, kerana pelbagai langkah yang perlu diambil melibatkan kelulusan kerajaan Belanda, melibatkan pelbagai proses pengecaman dan hasil siasatan perlu mendapat kelulusan daripada kerajaan Belanda sebelum dibawa pulang ke tanah air, ke Malaysia, seperti yang berlaku pada pagi ini. Ya, setidak-tidaknya dengan kebijaksanaan yang telah pun diusahakan sebenarnya oleh pimpinan-pimpinan kerajaan kita, 34 ataupun 35 jenazah telah pun berjaya dibawa pulang, dan baki 9 lagi akan insya-Allah setelah dikenal pasti akan dibawa pulang dalam masa terdekat. Kalau kita nak berbalik juga kepada tragedi MH370 yang saya pastinya yang agak memilukan ahli keluarga, kerana setidak-tidaknya tragedi MH17 ini ada jawapannya dan juga ada pusara untuk mereka doa, ada pusara untuk dilawati. Tetapi bagi MH17, segala-galanya masih lagi belum pasti, dan ya, apa ya yang boleh kita lakukan. Tatkala pihak kerajaan dan juga pihak seantero dunia pada ketika ini sedang bergabung berusaha sebaik mungkin mencari dan juga menyiasat. Tetapi kita tugas sebagai sebuah keluarga besar, sebagai seorang individu, sebagai seorang Muslim dan juga sebagai seorang manusia sebenarnya, ialah doa sajalah yang menjadi senjata kita untuk sama-sama kita doakan segala-galanya dipermudahkan. Dan kita juga yakin kerajaan bersama dengan bukan saja kerajaan Malaysia, malah dengan kerajaan Australia, dengan kerajaan Belanda sekalipun bersedia untuk mengeratkan ataupun mengukuhkan lagi kerjasama untuk membawa penyelesaian noktah kepada penantian keluarga dan sahabat handai saudara mara terdekat yang terkesan dengan tragedi MH17 dan MH370 ini. Baiklah, pesawat Hercules 130 milik Tentera Udara Diraja Malaysia telah pun pada ketika ini, saya kira semua waris-waris dan juga mereka yang akan terbang menuju ke Sarawak telah pun berada di dalam pesawat, dan enjin pesawat telah pun mula dihidupkan dan seketika nanti akan terus berlepas dari Kompleks Bunga Raya di KLIA ini untuk terus diterbangkan ke Kuching, Sarawak. Thank you.
sudah sampai ke penghujungnya istiadat penghormatan penuh ketenteraan kumpulan keempat jenazah Dragi DMH17 ini yang berlangsung sejak pukul 8.25 pagi tadi. Segalanya berjalan lancar. Istiadat ketenteraan yang terkenal dengan ketertiban dan langkah yang cukup teratur dikendalikan Brigade ke-12 Infanteri Malaysia membawa pulang jenazah Allahyarham Tan B.G. dan jenazah mendiang Benjamin Lee Jan Han ke pangkuan keluarga. Pintu pesawat MH1, maafkan saya, pesawat Hercules 130 ini telah pun ditutup dan akan diterbangkan pada bila-bila masa sahaja. Seperti kalau saya boleh imbas ketika pada kumpulan pertama penerimaan jenazah 20 Ogos yang lalu, dua buah pesawat Hercules 130 juga turut digunakan bagi menghantar dua keranda jenazah. Tiga keranda jenazah, yang mana dua keranda jenazah dihantar ke Kuching membawa isteri Allahyarham Tan B.G. iaitu Allahyarham Arissa Ghazali dan juga anak sulung mereka iaitu Allahyarham Muhammad Afif yang berumur 19 tahun. Dan hari ini pada tanggal 9 September, pesawat yang sama, pesawat Hercules 130 ini membawa jenazah suaminya pula, Allahyarham Tan B.G. Dan insyaAllah, kalaulah diizinkan Allah untuk kumpulan penerimaan jenazah bagi kumpulan yang seterusnya pula, insyaAllah kemungkinan, kalau diizinkan, mungkin tiga lagi jenazah anak mereka akan menaiki pesawat yang sama dan akan diterbangkan ke sana dan disemadikan di tanah perkuburan yang sama, melengkapkan angka korban 6 sekeluarga ini. Mungkin puisi ini pernah saya bacakan pada 20 Ogos lalu, tetapi baik-baik katanya sangat meruntun jiwa, sangat menggambarkan secara keseluruhan makna di sebalik tragedi MH17 ini. Dia berjanji akan bertemu lagi. Kepulangan dinantikan sekali. Beribu batu cuba dijelajahi. Yang tersayang sedia menanti. Namun tak dijangka tanpa diduga. 4 jam perjalanan bernoktah jua. Takkan sampai destinasi dihala. Sebaliknya berakhir di tanah mereka. Semua berakhir tanpa pesan. Pergi mereka di luar keinginan. Angkara mereka yang tiada pertimbangan. Orang awam disangka musuh sasaran. Meratap hibah yang ditinggalkan. Janji si anak terabaikan. Janji saudara tak tertunaikan. Janji sahabat terkubur dalam ingatan. Alangkah getir makna kehidupan. Masih terasa hangatnya dakapan. Tetap terpahat mesranya bicara. Terpahat kenangan manis nan lara. Saat ini pertemuan tiada lagi. Semuanya telah dirakut pergi. Hari bahagia yang lama dinanti kini dirindui juga ditangisi. Yang pasti hanya rindu yang masih bersisa. Walau janji tak mampu dikota, gugurnya air mata jiwa pasrah. Moga berbahagia walau terpisah. Janji dilafaz cuma tinggal janji. Yang pergi takkan kembali lagi. Hanya doa mampu dipohonkan. Sentiasa dikenang, dilupa jangan.
kematian sesungguhnya misteri cukup besar dalam kehidupan. Dan tanda tanya paling penting, apa yang terjadi ketika jiwa dan roh kita meninggalkan badan? Dan saya pasti setiap manusia ada jawapan yang mungkin hampir sama atau mungkin jauh berbeza antara satu sama lain. Namun apa yang pasti, jawapannya mempengaruhi bagaimana kita menjalani kehidupan sepanjang kita masih bernafas ini. Bersemadi dalam tragedi, tragedi MH17, menyaksikan manusia kembali kepada hak abadi di sisi pencipta. Tidak mungkin dapat kita bayangkan bagaimana suara jeritan ataupun bagaimana riuh rendah, bagaimana sebuah ketakutan di ambang kematian 18 Julai lalu. Kerana kini apa yang kita lihat hanyalah keranda, hanyalah bekas abu mayat, jasad yang menjadi serpihan. Dan apa yang juga kita dapat lihat ialah, yang kita dapat lihat sejak kepulangan jenazah MH17 ini ialah wajah-wajah anak yang ditinggalkan ibu, yang ditinggalkan ayah, wajah-wajah suami, wajah-wajah isteri yang dijanjikan oleh orang tersayang mereka untuk kembali ke pangkuan. Namun mereka kembali tidak bernyawa, memberi kerinduan yang tidak akan ada kesudahan kepada isteri, suami, ibu, ayah dan anak-anak. Wahai nyawa-nyawa yang terkorban, bersemadilah aman di alam sana. Tiada apa yang mampu kami yang masih hidup ini lakukan, hanya mampu mengirimkan kepergianmu dengan tangisan dan iringan doa, agar kau aman dan bahagia bertemu Sang Pencipta. Hanya Al-Fatihah dapat kami kirimkan, ingatan kami bersamamu. Bersamadilah kau, wahai MH17. Pandangan ini pastinya akan terus berada dalam ingatan dan sanubari seluruh rakyat Malaysia. Baik, selesai sudah istiadat ketenteraan penuh penghormatan bagi kumpulan keempat jenazah tragedi MH17. Sudah hampir sejam sebenarnya kita bersiaran secara langsung membawakan istiadat penuh ketenteraan ini sejak pukul 8.25 pagi tadi, dan ketika ini jam 9.22 minit pagi, selesai sudah istiadat. Dan kita doakan kepada mereka yang menyemadikan orang kesayang mereka, semoga diberikan keberanian, semoga diberikan kekuatan untuk menghadapi kehilangan yang cukup tragis ini. Baiklah, saya dan juga Hazel nak memohon maaf kalau ada kata-kata kami yang mungkin mengguris perasaan ahli keluarga, perasaan rakyat Malaysia. Tapi apa yang kami zahirkan, inilah gambaran seluruh rakyat Malaysia terhadap tragedi MH17. InsyaAllah jika pihak kerajaan Malaysia sudah mendapat isyarat bahawa ada lagi jenazah yang akan dibawa pulang, kami di RTM akan terus membawakan kepada anda secara langsung di lokasi yang sama di kompleks Bunga Raya ini, penghormatan yang sama, insyaAllah. Jadi Hazel, kita mungkin nak melabuhkan tirai untuk sesi bagi kumpulan keempat ini. InsyaAllah Terence dan juga Rina di studio, ada lagi sesuatu yang nak dikongsikan, Hazel? Baik, kembali kepada Terence dan Rina di studio. Okay. Assalamualaikum.